أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسر رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين أم يقولون افتره أي بل أيقولون افتراه أي اختلقه محمد قل فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عربيون فصحاء مثلي أم يقولون افتراه bahkan apakah mereka akan mengatakan iftarahu ay ikhtalaqahu Muhammadun, bahkan apakah mereka akan mengatakan iftarahu Muhammadun ay ikhtalaqahu Muhammadun, Muhammad telah membuat buat Al-Qur'an gitu. Kemarin kan pada ayat kemarin sudah dinyatakan bahwasanya wa ma kana hadzal qur'an ayyuftara min indillah. Enggak benar Al-Qur'an itu dibuat-buat dari sisi selain Allah. Enggak benar. Tuduhan orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat-buat dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, itu enggak benar. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini fauqa taqatil bashar, li'annahu fauqa taqatil bashar. Karena Al-Qur'an ini di atas kemampuan manusia, sehingga enggak akan bakal ada sampai kapanpun, enggak akan bakal ada sampai kapanpun manusia yang mampu membuat yang seperti Al-Qur'an. Kalau begitu berarti apa yang dituduhkan atau apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat dari sisi selain Allah, itu enggak benar. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyuftara min indillah. Nah, maka di sini kemudian dikatakan am yaquluna iftarah, bahkan apakah mereka akan mengatakan iftarahu ay ikhtalaqahu Muhammadun, Al-Qur'an itu telah dibuat-buat oleh Muhammad, itu buatan Muhammad itu Al-Qur'an. Qul, katakan oleh wahai Muhammad, fa'tu bi suratim mislihi. Katakan oleh wahai Muhammad, fa'tu bi suratin mislihi, datangkanlah oleh kamu sekalian bi suratin dengan suatu surat mislihi yang seperti Al-Qur'an. Enggak semua seperti Al-Qur'an dah, gitu. Enggak usah semua Al-Qur'an. Satu surat aja. Ya. Satu surat aja buat coba yang seperti dengan Al-Qur'an. Tuh. Yang seperti Al-Qur'an dalam hal apa? Fil fasahati, yang pertama dari sisi kefasihannya.
sehingga nantinya ketika Al-Quran mereka buat satu surat yang seperti Al-Quran, maka satu surat yang mereka buat seperti Al-Quran itu sama fasihnya seperti Al-Quran. Tidak ada satupun cacat, tidak ada satu ayat pun ya yang cacat dari apa yang mereka buat sebagai tandingan Al-Quran. Tuh yang pertama dari sisi kefasihan Al-Quran. Wal balagoti, dan yang kedua dari sisi kebalagohannya, keindahan sastranya. Ala wajhil iftirai, dengan cara dibuat-buat oleh mereka. Coba mereka buat satu surat yang seperti Al-Quran, baik itu dari sisi kefasihannya maupun dari sisi keindahan tata bahasanya. Dan apa yang kamu buat tersebut, satu surat tersebut benar-benar iftira, benar-benar kamu yang membuat gitu. Fa innakum arabiyuna fusaha umisli, karena sesungguhnya kamu sekalian adalah arabiyuna fusaha, orang-orang Arab yang fasih, orang-orang bangsa Arab yang ahli di dalam tata bahasa. Bahkan bukan hanya dalam tata bahasanya, dalam masalah syairnya juga mereka betul-betul pandai. Misli, yang seperti aku, kata Nabi Muhammad begitu. Katakan kepada mereka tuh, buat yang seperti Al-Quran dari sisi kefasihannya, dari sisi keindahan dalam tata bagusnya tata bahasanya. Karena kamu sekalian itu orang-orang Arab yang fasih, yang seperti aku. Nah, kalau kamu mengetahui bahwasanya aku ini tidak pernah belajar kepada seorang guru pun. Dari sejak kecil aku lahir dalam keadaan yatim. Aku tidak pernah berguru dengan seorang pun, kan begitu ya. Nah lantas kamu anggap Al-Quran ini buatan-buatan aku. Aku bisa membuat yang seperti itu dari sisi kefasihan dan kebalagohannya. Nah tentu kalau kamu benar seperti apa yang kamu katakan tersebut, bahwasanya Al-Quran itu dibuat-buat oleh aku, pasti kamu juga akan bisa mendatangkan yang seperti itu, bisa mendatangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Tuh, ini tantangan ya, tantangan kepada mereka. Kalau mereka tetap mengatakan Al-Quran itu, menuduh Al-Quran itu buatan-buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, jika kamu sekalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu, meragukan Al-Quran itu dari sisi Allah. Bahkan mereka menganggap, tadi menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Kalau kamu meragukan Al-Quran itu dari sisi Allah, fa'tu bi suratim mim mitli, maka datangkanlah satu surat yang seperti itu, wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil tuh sekutu-sekutu kamu yang selain Allah, kan gitu. Nah, sama dengan ayat ini. Wad'u lil i'anati 'alaihi man istata'tum min dunillah ay min ghairihi. Ajaklah oleh kamu sekalian, lil i'anati 'alaihi, untuk membantu kamu sekalian membuat yang seperti Al-Qur'an. Man istata'tum min dunillah, siapa yang kamu mampu untuk diajak? Siapa yang kamu mampu untuk ajak yang selain Allah? Ay min ghairihi, dari selain Allah. Silakan kamu ajak. Siapa aja yang kamu bisa ajak yang untuk membantu kamu membuat satu surat yang seperti Al-Qur'an. Silakan kamu panggil, kamu ajak. In kuntum shadiqina, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar.
fi annahu ibtiraun. Jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar pada tuduhan kamu bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat-buat oleh Muhammad. Nah, ini tahaddi namanya, tantangan nih. Ya. Ada tantangan di dalam Al-Qur'an kepada mereka. Falam yaqdiru ala dzalika. Tentunya mereka enggak akan bakal mampu ala dzalika untuk membuat yang seperti itu. Nah, harusnya ketika mereka sadar bahwasanya mereka tidak mampu membuat yang seperti itu, harusnya mereka beriman gitu. Makanya Al-Qur'an, dari sisi Al-Qur'an ini merupakan mukjizat dari sisi bahasa, dari sisi lafaz maupun dari sisi makna, bahwasanya Al-Qur'an ini annal qur'ana mu'jizun min jihatil lafzi wal makna. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah mukjizat min jihatil lafzi, dari sisi lafaz wal makna maupun dari sisi maknanya. Itu Al-Qur'an. Mukjizat itu asal kata ajaza, yu'jizu i'jazan wa mu'jizatan. Artinya untuk melemahkan tuh. Ajaza kan artinya melemahkan. Kalau ajaza lemah, ajaza artinya melemahkan. Al-Qur'an ini mukjizat, al-mu'jizatul khalidah. Dikatakan Al-Qur'an ini al-mu'jizatul khalidah, mukjizat yang kekal. Satu-satunya mukjizat yang kekal adalah Al-Qur'an. Kalau mukjizat Nabi Musa itu kan tinggal cerita doangan. Ya. Tinggal kisah yang bisa kita baca di dalam Al-Qur'an. Tapi enggak bisa disaksikan lagi, udah. Yang nyaksikan mukjizat tersebut, terbelahnya lautan menjadi daratan, itu pada ketika itu aja yang menyaksikannya. Tongkat dilemparkan jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu memancar mata air, itu bisa disaksikan pada saat itu saja. Tapi setelah itu tinggal apa? Kisah yang kita bisa baca di dalam Al-Quran yang telah dikisahkan oleh Allah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah al-mu'jizatul khalidah, mu'jizat yang kekal sepanjang masa. Sampai sekarang, dari dulu tuh, dari sejak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mereka orang-orang Arab yang padahal mereka fasih, ya, mereka orang Arab dan fasih. Al-Quran bahasa Arab, mereka orang Arab. Kata-kata yang mereka lontarkan setiap hari itu tersusun dari huruf-huruf di dalam bahasa Arab. Mereka enggak mampu, apalagi kita, apalagi yang orang ajam, bukan orang Arab, bahasanya bukan bahasa kita. Itu tentunya kita tidak lebih tidak akan mampu lagi, begitu ya. Orang Arab saja dan mereka fasih, mereka tidak mampu. Dan itu sampai kapanpun mereka bisa rasakan, mereka bisa, mereka saksikan. Sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu, yang membuat, yang bisa membuat seperti Al-Quran. Makanya Al-Quran itu al-mu'jizatul khalidah. Dari sisi makna yang terkandung di dalamnya, di antara makna Al-Quran yang terkandung di dalamnya banyak tuh ilmu-ilmu pengetahuan yang kemudian justru terbuktinya sekarang. Kan gitu ya. Tuh, dengan pengetahuan yang semakin maju, apa yang dikatakan Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan, akhirnya para ilmuwan itu mengakui kebenaran dalam Al-Quran. Itu seperti itu. Makanya Al-Quran itu al-mu'jizatul khalidah. Sepanjang masa Al-Quran itu akan melemahkan para penentang-penentang Al-Quran, penentang-penentang Al-Quran. Mereka hanya bisa menentang Al-Quran, tapi mereka tidak pernah bisa menandingi Al-Quran. Paling mereka bisa hanya mengingkari Al-Quran, mereka bisa menentang Al-Quran, tapi tidak akan pernah bisa menandingi Al-Quran. Tidak akan pernah bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Harusnya mereka bisa, kan begitu. Kalau memang Al-Quran itu sebagaimana yang mereka tuduhkan, yaitu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Qala ta'ala
Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu mimma lam yuhitu bi ilmihi. Tuh, mereka sampai berkata demikian, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buatan Muhammad, tetapi ketika mereka ditantang untuk membuat satu surat yang seperti Al-Qur'an, kalau mereka merasa tidak mampu sendirian, mereka dipersilakan untuk mengajak siapa saja yang sanggup, yang selain Allah, untuk membuat yang seperti Al-Qur'an, sedangkan mereka tidak mampu. Nah, lantas mereka terlalu terburu-buru dan terlalu cepat menuduh Al-Qur'an itu buatan-buatan Muhammad. Nah, bal kadzabu bima lam yuhitu bihi. Bal kadzabu, bahkan mereka mendustakan, bima lam yuhitu bi ilmihi ay bil Qur'an. Bahkan mereka mendustakan dengan apa yang ilmu mereka tidak meliputi. Ilmu mereka enggak sampai ke situ. Apa itu? Ilmu mereka enggak sampai, ilmu mereka enggak akan bakal sampai menyamai Al-Qur'an. Sehingga setinggi-tingginya ilmu manusia, sepinter-pinternya manusia, sampai hari kiamat manusia akan semakin pintar, semakin pintar, semakin pintar. Kan gitu ya? Itu ilmu mereka tidak akan pernah bisa meliputi pengetahuan tentang Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an enggak akan pernah mereka bisa apa? Meliputinya. Tapi mereka terlalu cepat menuduh-nuduh Al-Qur'an sebagai buatan Nabi Muhammad. Walam yatadabbaruhu, dan mereka tidak merenungkan, belum merenungkan tentang Al-Qur'an. Harusnya mereka renungkan dulu Al-Qur'an. Semakin mereka merenungkan Al-Qur'an, itu semakin mereka memperdalam untuk memahami Al-Qur'an, memperdalam ilmunya untuk memahami Al-Qur'an, mereka akan pasti akan semakin percaya dengan kemukjizatan Al-Qur'an tersebut. Semakin percaya Al-Qur'an itu dari sisi Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, ini peringatan bagi kita. Kita jangan gampang-gampang mengomentari atau menuduh sesuatu sedangkan walam yuhitu bi ilmihi. Sedangkan kita belum mengetahui sama sekali tentang pengetahuan itu. Ya, tentang suatu perkara tersebut. Ini kan kadang-kadang kita juga terlalu cepat menuduh, terlalu cepat mengomentari, sedangkan kita sama sekali belum tahu yang sebenarnya. Ini sama kayak mereka nih, orang-orang kafir yang menuduh Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Mereka terlalu cepat menuduh Al-Quran buatan Muhammad, sedangkan mereka belum, ilmunya sama sekali belum meliputi. Mereka sama sekali tidak merenungkan Al-Quran. Semakin mereka mempelajari ilmu Al-Quran, ya, semakin mereka merenungkan Al-Quran, justru nanti mereka semakin mereka akan terima. Semakin mereka sadar bahwasanya Al-Quran ini benar, bukan buatan Nabi Muhammad. Bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, bukan semakin mereka akan mendapati kebenaran tuduhan mereka. Jadi semakin mereka mempelajari tentang Al-Quran, semakin ilmu mereka ini mengetahui tentang Al-Quran, semakin mereka merenungkan Al-Quran, bukan nantinya mereka akan semakin mendapati apa yang seperti mereka tuduhkan, mendapati celah-celah kekurangan Al-Quran, cacat-cacat Al-Quran. Justru mereka akan mendapati kebenaran Al-Quran, bahwasanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka terlalu cepat menuduh, terlalu cepat berkomentar bahwasanya Al-Quran ini buat-buat Nabi Muhammad, padahal bima lam yuhitu bihi, bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Mereka mendustakan dengan sesuatu yang ilmu mereka itu belum meliputi, belum mencapai ke situ. Walam yatadabbaru, dan mereka juga belum merenungkan dengan sesama Al-Quran tersebut. Nah, ini juga peringatan kepada kita, ya,
dalam hal suatu perkara kita jangan terlalu cepat mengomentari, ya, jangan terlalu cepat mengomentari sebelum kita betul-betul mengetahui persoalan yang sebenarnya. Itu kan kadang-kadang kita seperti itu, terlalu cepat mengomentari, terlalu kita cepat mengatakan padahal kita sama sekali belum mengetahui permasalahan yang sesungguhnya. Jangan seperti itu. Ini Al-Qur'an mengatakan demikian. Mereka telah terlalu cepat mengatakan Al-Qur'an itu buatan-buatan Muhammad padahal walam yuhitu bima lam yuhitu bi ilmihi. Ya. Mereka mendustakan dengan sesuatu yang ilmu mereka belum meliputi itu. Walam ya, dan mereka belum merenungkannya. Coba kalau mereka ilmu mereka betul-betul mereka pelajari, ketahui Al-Qur'an dengan seksama, renungkan Al-Qur'an dengan seksama, mereka enggak akan pernah mengatakan Al-Qur'an itu buatan-buatan Muhammad. Kenapa? Karena mereka akan pasti mendapatkan kebenaran Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Walamma ailam ya'ti lam ya'tihim ta'wiluhu ai aqibatu ma fihi minal wa'id. Dan belum pula datang kepada mereka ta'wiluhu, penjelasannya, ai aqibatu ma fihi minal wa'id, dan belum juga datang kepada mereka aqibatu ma fihi minal wa'id, akan akibat dari apa yang di dalamnya ada berupa ancaman. Tuh. Kan Al-Qur'an tuh, di dalam Al-Qur'an ada wa'id, ada ancaman, ada wa'dun, ada janji. Tuh. Mereka belum mengatakan, mereka terlalu cepat mengatakan Al-Qur'an itu buatan-buatan Muhammad. Padahal sekali lagi, yang pertama, ilmu mereka tidak bisa mencapai itu. Mereka belum merenungkan Al-Qur'an, dan belum datang pula kepada mereka akibat dari apa yang ada di dalamnya berupa ancaman. Kalau seandainya apa yang diancamkan Al-Qur'an kemudian itu datang kepada mereka, mereka juga baru akan sadar, oh betul rupanya apa yang dikatakan Al-Qur'an. Kan begitu kan? Betul apa yang dikatakan Al-Qur'an. Sehingga apa yang ada di Al-Qur'an, dikatakan Al-Qur'an itu pasti hak terjadinya. Itu bukan hanya ancaman-ancaman kosong, bukan hanya janji-janji palsu. Ketika Al-Qur'an itu memberikan, di dalam Al-Qur'an itu menjanjikan sesuatu, ada janji di dalam Al-Qur'an, itu bukan hanya janji-janji palsu, ya. Itu. Begitu pula ketika di dalam Al-Qur'an ada ancaman-ancaman, bukan ancaman-ancaman kosong yang tidak akan pernah terbukti. Pasti terbukti. Kepada umat-umat yang terdahulu, apa yang diancamkan oleh Allah akan turunnya azab, terbukti kepada mereka, sudah terbukti. Ini kepada orang-orang Arab ketika itu, ya, tidak datang kepada mereka, sehingga mereka tetap menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Tak, kalau seandainya apa yang diancamkan di dalam Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka tentunya tidak akan berkata demikian. Ya, karena mereka merasakan tuh, merasakan bahwasanya apa yang diancamkan Al-Quran itu benar-benar terbukti kepada mereka. Tuh seperti itu. Kadzalika ayat takdzib. Kadzalika takdzibu kadzdzabal ladzina min qablihim. Kadzalika, seperti itulah. Apa-apa itu yang dimaksud dengan seperti itulah? Kadzalika takdzib, seperti itulah mendustakannya mereka. Kadzdzabal ladzina min qablihim, seperti itulah sebagaimana mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan oleh orang-orang yang sebelum mereka, rusulahum, kepada rasul-rasul mereka. Sama orang-orang yang terdahulu juga begitu. Sebelum datang ancaman Allah kepada mereka berupa azab, mereka mendustakan. Tuh. Tapi kalau azab sudah terlanjur turun, apa yang bisa diperbuat? Mereka binasa semuanya. Umat-umat yang terdahulu kalau azab sudah turun kan azabul istiqsal. Kan begitu. Kalau seandainya Allah turunkan sebagaimana yang Allah ancamkan di dalam Al-Qur'an, dengan akan diturunkannya azab kalau mereka tetap kafir, dan azabnya itu azabul istiqsal seperti umat-umat terdahulu,
mereka belum sempat mengimaninya, mereka sudah binasa. Tuh, kan seperti itu. Makanya diingetin, sebelum apa yang diancamkan Al-Quran itu datang kepada mereka, hendaknya mereka jangan apa? Hendaknya mereka beriman kepada Al-Quran, jangan mendustakan Al-Quran, gitu. Jangan terlalu cepat menuduh Al-Quran itu buatan-buatan Muhammad, karena nanti kalau apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang diancamkan di dalam Al-Quran itu kemudian apa Allah buktikan kepada mereka, mereka akan sudah binasa nantinya, kan seperti itu. Sebagai umat, sebagaimana umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu tuh mereka mendustakan juga seperti itu. Tapi kemudian kan terbukti, tapi ya udah terlambat gitu. Mereka binasa, nggak bisa kemudian mereka mengimani lagi karena mereka sudah binasa gitu. Nah sekarang apa yang terjadi kepada umat-umat yang terdahulu, bahwasanya apa yang dikatakan Al-Quran, Allah Ta'ala mengancam dengan azab terhadap orang-orang yang mendustakan itu, dan telah Allah buktikan kepada umat-umat yang terdahulu, sedangkan itu tidak dibuktikan kepada mereka, kepada umat Muhammad ini, maka segeralah mereka beriman gitu. Jangan sampai terjadi seperti apa yang telah terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Tuh, kadzalika takdzib kadzdzabal ladzina min qablihim rusulahum. Seperti itulah, seperti mendustakannya mereka, seperti itu pula orang-orang yang sebelum mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Mereka enggak percaya tuh. Tetapi apa yang diancamkan kepada mereka kemudian terbukti, tapi sudah habis mereka. Adabul istiqsal, hancur mereka. Panzur kaifa kana aqibatul zalimin, tuh. Maka saksikanlah, lihatlah. Kaifa kana aqibatul zalimin, bagaimanakah akibatnya orang-orang yang zalim, bitakdzibir rusuli, dengan mendustakan para rasul. Akibat orang-orang yang zalim, kezaliman mereka berupa apa? Bitakdzibir rusul. Kezaliman mereka itu berupa mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ai fanzur kaifa kana akhiruhum minal halaki fakadzalika nuhliku haula'i. Maka lihatlah kaifa kana akhiruhum minal halak. Bagaimana akhirnya mereka berupa kebinasaan. Tuh, lihat umat-umat yang terdahulu, akhirnya ujung-ujungnya kesudahannya adalah kebinasaan bagi mereka. Fakadzalika nuhliku haula'i, maka seperti itu pula kami akan membinasakan mereka. Wa minhum ay min ahli Makkah, dan di antara mereka, siapa yang dimaksud dengan mereka, ay min ahli Makkah, di antara orang-orang penduduk Mekah. Wa minhum ay min ahli Makkah, di antara penduduk Mekah, may yu'minu bihi, ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Ada tuh di antara mereka penduduk Mekah yang beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa mereka beriman kepada Al-Qur'an? Li ilmillahi dzalika minhu. Karena mengetahuinya Allah Ta'ala, dzalika akan yang demikian itu, minhu daripadanya. Karena telah ada pada ilmunya Allah bahwasanya sebagian mereka akan beriman. Wa minhum man la yu'minu bihi, dan di antara mereka ada yang tidak beriman kepadanya abadan, selama-lamanya. Itu semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah, bahwasanya di antara mereka akan ada yang beriman terhadap Al-Qur'an, dan di antara mereka ada yang tidak akan pernah beriman selama-lamanya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu a'lamu itu mengetahui. Tuhanmu lebih mengetahui bil mufsidina, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Tahdidun lahum, itu sebagai ancaman bagi mereka. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an dan menuduh Al-Qur'an itu buatan-buatan Nabi Muhammad. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, kita jangan terlalu terburu-buru mengomentari atau berkomentar tentang sesuatu sebelum
ilmu kita meliputi tentang tersebut, tentang hal tersebut sebelum kita merenungkannya. Nah, ini kan banyak kan seperti itu. Akhirnya kan kita menyesal sendiri, ya. Kita menyesal sendiri dengan komentar kita ketika kita lebih terlalu cepat berkomentar, terlalu cepat kita menuduh, padahal kita sama sekali ilmu kita belum meliputi dalam hal itu. Kita belum merenungkannya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sebuah kali ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, telah sama-sama kita dengarkan, kita ikuti kajian dari surah Yunus ayat 38, 39 dan 40. Tadi sebagaimana digambarkan oleh guru kita dalam tafsir jalan lain dijelaskan bahwa mereka yaitu ahli Makkah yang musyrikin, yang kafir, menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Kemudian padahal mereka belum mentadaburi Al-Quran, belum mempunyai ilmu untuk sampai kepada hal tersebut, dan mereka juga belum datang penjelasan tentang janji-janji dan ancaman-ancaman Al-Quran. Bahkan mereka mendustakan. Kemudian dikatakan oleh Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, datangkanlah sebuah surat seumpama Al-Quran, dan hadirkanlah, panggillah orang-orang yang dapat atau mampu untuk membantu membuat semisal Al-Quran dalam hal kefasihan, dalam hal balaghah, sastra dan lain sebagainya. Dan nyatanya mereka tidak bisa mendatangkan seumpama Al-Quran. Mereka tetap mendustakan Al-Quran sebagaimana umat-umat terdahulu mereka mendustakan rasul-rasulnya. Dan tentu dari ahli Makkah ada yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, ada juga yang ingkar, kafir kepada Al-Quran dan kepada Allah. Allah lebih tahu tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan Allah mengazab orang-orang yang zalim, yang kafir, yang ingkar terhadap Al-Quran. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada yang kurang jelas atau ada hal yang mau dipertanyakan, kami buka forum tanya jawab. Silakan jamaah, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Tadi juga dijelaskan bagaimana kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, yang kekal sepanjang masa. Dirasa cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita, pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, pengajian rutin di Sabtu pagi ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita sekalian, memberikan pahala yang berlipat ganda, dan mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah tanggal 1 Rajab. Alhamdulillah kita memulai 1 Rajab dengan taklim Al-Quran, tafsir jalan lain bersama guru kita. Mudah-mudahan kita selalu tetap istiqomah untuk hadir di taklim pada hari Sabtu ini, insyaAllah. Dalam TV.